Bang Sumi pesan, punca jadi jahat sebab dua. Yang pertama makan, yang kedua kawan. Punca jadi baik, dua juga. Sebab makan, sebab kawan. InsyaAllah. Kalau kawan yang baik kita kawan, kita akan jadi baik. Kalau makanan yang baik kita makan, yang halal, kita akan jadi baik. Kalau salah kita makan, kita akan jadi jahat. Salah kita kawan, kita akan jadi jahat. Itu pesanannya.